Pemerkasaan Bahasa Melayu perlu dilaksana seiring dengan perkembangan sektor ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata kerjasama kementerian bersama jabatan dan agensi kerajaan dilihat mampu merealisasikan hasrat itu. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, saya lihat ada peluang untuk libatkan seperti yang saya ada sebut sebelum ni, Dewan Bahasa dan Pustaka bersama dengan Jabatan Penyiaran khususnya RTM untuk dikembangluaskan apa yang kita sebut sebagai merakyatkan mungkin beberapa terma ataupun frasa yang mungkin kurang kita kenali, terutama dalam bidang teknologi sebagai contoh. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, sektor ekonomi digital akan mainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama dalam tempoh 10 tahun ke depan. Maka perlu ada satu usaha memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan yang seiring dengan pertumbuhan bagi sektor ekonomi digital.